ditanya sama polisi kan, ini bukan orang sini, itu pendatang. Itu kejadian kira-kira pukul berapa kan? Sekitar jam setengah lima lah, soalnya anak kami ngaji jam setengah lima lesnya. Atas kejadian ini apakah kita sudah bikin laporan kan? Langsung pas suami itu tahu motor itu hilang, langsung pergi ke polsek Payung Sekaki kan, bawa kunci motor, bawa stenka, bawa PPKB motor tuh kan, kalau itu memang hak kami kan. Makanya dilanjutkan sama polisi itu. Semalam udah datang intel dua orang, konfirmasi kan. Sampai sekarang belum ada kabar. Pelakunya dua orang, tapi yang maling tuh yang temannya nunggu di ruko, yang ruko tingkat tingkat dua tuh, yang satu itulah yang beraksi. Biasa aja. Tapi ada pembeli lah ya kan? Iya, kami kan sendiri yang layani orang. Setengah lima tuh pas ngantar anak kami ngaji kan, motor dua cuman, yang satu dibawa ayahnya untuk beli minyak bensin, kami kan jual anak minyak bensin, yang kedua itulah itu yang motor yang nganggur yang mau diantar sama anak ngaji kan, 8.300.000, 8.300.000 kami beli motor tuh. Motor tuh memang motor second kami beli, tapi kan motor tuh kan lengkap, sering juga, tapi kalau sama kami satu kali ini baru kejadian. Biasanya nah kalau orang sini enggak bakalan, emang orang luar yang maling.